Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ni Sheila nak share sikit yang TikTok ni, dia bukannya semuanya benda yang tak baik. Okey, dia akan ikut behavior kita, apa yang kita suka tengok, apa yang kita suka like, apa yang kita suka cari. Kalau kita cari benda yang baik, maka yang baiklah yang akan keluar. Kalau kita cari yang benda tak baik, maka yang tak baiklah yang akan keluar. Dari TikTok ni, kita boleh belajar macam-macam ilmu agama, ilmu nak buat bisnes, nak buat marketing, macam mana nak edit. Okey. Macam mana nak masukkan suara dalam video. Macam ni pun dia ajar cara nak edit juga. Yang ini dia buat TikTok ads sebab ada perkataan sponsor dengan perkataan watch now. Baca doa ni di antara doa. Allahul Kafir. Dekat TikTok ni ramai yang bagi 3 sebab kenapa orang ni apps untuk Android. Inilah di antara sebab kenapa banyak orang suka jadi TikTok ads sebab ada perkataan sponsor dan juga Lenmo. Slide yang kita sediakan. Okay, jadi ikut kita, apa yang kita cari, apa yang kita tengok, itulah yang akan keluar. Kalau kita cari benda yang tak baik, maka tak baiklah jadinya. Okay, gunakan TikTok dengan sebaiknya dan gunakan peluang ini sebab dalam TikTok memang sekarang ni tengah trendy, memang tengah ramai yang gunakan TikTok. Okay, itu saja. Nanti insyaAllah ada masa Sheila akan ajar macam mana nak gunakan TikTok untuk buat video yang cantik.